Satu hari satu solusi. Baik, mari kita lihat soalan ini dari bab matematik pengguna tingkatan 3. Kim meminjam sejumlah wang daripada pihak bank untuk membeli sebuah rumah kedai. Oh, dia pinjam duit. Untuk apa? Untuk beli sebuah rumah kedai. Okey. Selepas 2 tahun, dia telah membayar sebanyak sekian-sekian dengan kaedah sekian, dengan kadar faedah sekian-sekian. So, saya adjust sikit Okey, information yang penting yang mana anak-anak? 2 tahun. Membayar sebanyak RM261,590. Dan seterusnya, kadar faedahnya ialah sekian-sekian peratus. Okey. Dari sini kita kena kenal pasti apakah itu 2 tahun. 2 tahun itu adalah T. Yes, pandai. Dia menjadi T. Okey, bagus. T. Ini 261,590. Ini adalah apa? Masalah juga ni Ini P dia ke cikgu? Bukan. Ini adalah principal tambah dengan interest. Oh, dah tambah siap dah dengan faedah. Ya, yeah, betul. 56% adalah R. Okey, boleh ya. Apa yang ditanya? Hitung jumlah wang yang dipinjam. Bagaimanakah itu? Jumlah wang yang dipinjam ialah anda punya principal. Okey, dia tanya P berapa? Faham ke faham? Faham sangat. Oh, dia menjadi faham sangat. Okey. So, kita tulis balik ya. 26159 sifar ialah principal tambah dengan interest. Okey. Dan berapakah principal kita? Kita tak tahu principal berapa. Tambah dengan apakah formula I ataupun interest? Okey, P R T. Okey. Apakah P? Tak tahu yang kita nak cari. R tahu. Okey, berapakah R? Sifar perpuluhan sifar 5 6. Convert siap-siap. Okey, pindahkan 1 2. Jadi sifar perpuluhan sifar 5 6. Okey. T adalah 2. Maka kita boleh tulis macam ni ya anak-anak. P sifar perpuluhan sifar 5 6 darab dengan 2. Sama dengan, bawa turun, 26159 sifar. Okey, cuba dapatkan ni. Darab 5 sifar perpuluhan sifar 5 6 darab dengan 2. Ini darab ni. Berapa dapat? Okay, tak dapat lagi. Sorry, saya tak tekan kalkulator pula. Okay, saya tekan kalkulator sekarang. Sifar dan sifar 5 6 darab dengan 2. Kita akan dapat apa saya dapat tu? Kita akan dapat P sifar dan 1 1 2. Setuju? Bermakna kita akan dapat 26159 sifar sama dengan 1.112P. Kalau tak faham tu maknanya awak tak faham algebra. Satu lah dekat depan ni, satu tambahkan sifar plus 112. Okay? Okay, so sekarang 26159 sifar bahagi dengan 1.112 sama dengan sekian. Betul? Okey, so apakah itu? Oh, dapat jawapan pelik-pelik ke cikgu? Mungkinlah. Jom kita bahagikan 1.112. Berapa dapat? Dapatlah principalnya iaitu 235 24
2. Logik tak? 2, 3, 5, 2, 4, 2, 8, sifat 6. Okay. So, logik tak? P ni kita dapat sebanyak ini. Logik sebab dia baru 2 tahun. Okay. So, ada lagi soalan? Mungkin ada yang bertanya lah, bisik-bisik tanya, macam mana dia buat pinjaman ada perpuluhan? Okay, ini biasanya kita buat rock up ataupun bundarkan. 2, 3, 5, 2, 4, 3. Inilah wang ataupun prinsipalnya ataupun wang asal yang dia pinjam. Okay, itu sahaja perbincangan kali ini. All the best semua. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Keep on reading, keep on ulang kaji, anda mampu berjaya. InsyaAllah kami doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.